Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Laut Perikanan, BKIPM Tarakan Jumat pagi membagikan 2.700 kg ikan yang dikemas dalam 900 paket kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu program Bulan Mutu Karantina tahun 2021. Kepada Bapak Ibu sekalian. Bertempat di halaman kantor pemerintah Kota Tarakan Jumat pagi, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BKIPM Tarakan membagikan 2.700 kg ikan yang dikemas dalam 900 paket kepada masyarakat di Tarakan. Pembagian ikan dalam rangka Bulan Mutu Karantina tahun 2021 ini secara simbolis diberikan langsung oleh Kepala BKIPM Tarakan Umar serta Wali Kota Tarakan Khairul. Kepala BKIPM Tarakan mengungkapkan bahwa pembagian ikan ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya penerima di Tarakan. Terlebih program ini berlangsung di bulan Ramadan. Kayaan daripada Bulan Mutu Karantina, yang salah satu kegiatannya adalah pembagian ikan silat yang hari ini kita lakukan. Jadi, dikatakan tadi bahwa pelaksanaan kegiatan ini kan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dari bulan April, Mei, Juni. Nah, cuma khusus pembagian terkait dengan ikan silat ini kita lakukan di bulan Mei ini, karena mengingat ini masih bulan Ramadan, kita berharap bahwa ikan yang dibagikan itu betul-betul bisa bermanfaat masuk ke pasaran. Dan karena banyak ikan yang dibagikan hari ini kurang lebih 2.700 paket. Sementara itu, program Bulan Mutu Karantina yang dilaksanakan oleh BKIPM Tarakan sendiri berlangsung selama 3 bulan, mulai dari bulan April hingga Juni 2021 mendatang. Hendy Rustandi, Jubaidah Azahra, Ekuator TV.